Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama Ozira Channel ya. Ini saya baru download lagi fishing mobile nih di HP anak saya. Karena mau bikin tutorial buat pemula yang baru download kan, banyak kemarin bertanya-tanya kan. Ini gimana? Mungkin sebagian kecil yang saya tahu ya, kalau buat yang pemula gini, guys. Jadi simak aja videonya. Nah, di awal game ini kita dibikin tutorial ya, guys, seperti ini ya. Nah, kita ke arah. Ini buat arah. Nah, benar, dan ini buat menentukan lemparan kan. Jenis pelampung bagi kita yang berawal ini. Oke, dan pasti langsung dapat biasanya. Ada getaran, guys, dan kita turun narik tuh, nyes, naik ke atas, petet ini nih, putar, ser, tekan terus, nah kan, dapat ikan. Kalau keep itu kita jadikan duit, kalau release itu dibuang ya, guys ya, keep. Nah, kita lempar lagi kan. Ini kita nurutin aja tutorialnya, guys ya. Nah, yang bikin bingung biasanya itu bagian apa ya, bawaan sama home gitu ya, yang bikin bingung ini. Nah, ini contoh lagi, guys ya, tuh. Nah, set arah ke kiri ini. Nah, ini misalnya kita berganti tempat ya, guys ya. Ini kita ini nih di sini ini di peta ini ya, bukan lobby nih ya. Kalau lobby ada lagi kalau kita live ini. Ini kita masih di peta ya. Nah, kita set. Nah, go fishing kita. Ikutin aja tutorialnya dulu, guys ya. Ini buat arahan. Nah, itu cacing gratis, guys, buat pemula. Adanya biasanya setiap hari ada. Setiap hari di sini tuh bukan kita mancing ini. Terus besoknya ada ya. Setiap hari di game. Misalnya game ini jam 11 pagi ini adanya entar nanti jam 11 besoknya. Kalau kita main terus kan kita bisa itu. Nah, saat kita disuruh pakai umpan cacing, guys ya. Terus yang lari, guys. Nah, misi Om. Ini buat pembesar. Nah, ini sebelah sini tuh pencetannya. Kedalamannya, guys, mengatur kedalaman umpan ini. Kalau umpan lampung kita, nah, kita lempar lagi, guys ya. Set. Karena kalau terlalu dalam di sananya dangkalnya, jadi pelampungnya ngambang, guys. Tapi kalau di sananya dalam, nggak dalam, kita biar cingkrang aja bahasanya umpannya. Jadi ikan bisa makan gitu kan. Tuh, umpan kita mulai di. Kita sabar, guys.
Nah, kalau kita udah deret gitu, berarti kita langsung tarik guys ya. Nah, good job, cap in scalp. Nah, kita cap jadi duit. Nah, kita baru naik level 2 guys ya, langsung karena habis tutorial ini dapat uang 1500 dan poin 100 S1 itu. Nah, kita ke luar. Nah, left ini ya. Kita baru left ini mau ke lobby ini, guys. Yes. Tuh, ini hasil ikan. Kalau kita keluar, ikan langsung dijadiin duit. Kalau nggak keluar misalnya masih di tempat itu, bisa jadi duitnya kalau udah sehari di tempat pancingnya. Misalnya tadi mancing jam 11 sampai malam jam 12 malam, terus sampai jam 5 pagi. Nah, hitungannya itu jam 5 pagi. Kalau udah jam 5 pagi terus kembali ke jam 6, itu udah hitungan besok, berarti gajian uangnya mencair dan jaringannya kosong lagi kayaknya, karena udah jadiin duit. Ini tuh intinya ya guys ya. Nah, kita keluar dulu. Nah, ini duit yang tadi guys. Nah, karena kita udah, kita dapat senarnya 5 mm di home strike tulisannya kan. Home strike itu kita di home, mana di home kita entah nanti ya jelasin. Nah, kita karena di ini launch start like ini, kita itu basicnya ultimate ya guys ya, dan biayanya kosong, nol. Ini gratis nih tempat buat belajar ini, launch track ini kita bisa bolak balik itu nggak bayar. Tapi beda kalau yang lain, ini ada lisensinya, ada transfernya, ada segala macamnya tuh, lisensi yang harus dibeli, jadi nggak bisa bolak balik guys. Kalau mau ke tempat itu harus benar-benar udah persiapan duit segala macam, cap net apa wadahnya, pancingannya. Jadi sementara buat pemula itu kita habisin aja nih ikan di sini nih. Ikan di launch track ini ada sini jenisnya ya guys ya. Tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan ada 10. Ini ikan yang banyak duit nih, spot best nih jenisnya nih. Enak buat farming. Dan ini ikan yang unik, buffalo-nya susah di daerah ini. Nah, kalau naik level udah umpan, bisa umpan pancing, umpan lempar sama umpan dasaran, bisa ntar dapat ikan spot bass apa gimana. Videonya ada yang di bawah itu. Nah, kita bahas masih di sini ya, kita inventory kan. Ini lobby ya, kalau yang tadi kan tempat ini inventory-nya. Nah, ini yang backpack itu kan, ini backpack itu apa ya, barang yang dibawa guys saat mancing, bawaan yang dibawa bakal mancing segini doang ya guys. Karena apa, ini pemula, ini segini doang. Nah tuh, baru ada bawa ininya tuh, orangnya gambarnya baru dapat bawa backpacknya. Karena juga cuma 2 kilo guys, untuk ini total 2 kilo ada di launch track. Itu ikannya ya kecil-kecil sih. Nah, kalau yang di home ini, home itu rumah guys, rumah kamu. Kamu beli apa aja, buat apa aja bisa, apa ya namanya, masuknya ke home. Misal kamu beli di shop terus ada tulisnya di packnya penuh, pasti larinya ke home. Tapi kalau kamu lagi mancing, nggak ada tulisan home, karena adanya backpack bawaan. Jadinya buat pemula, kalau mau beli apa, sebaiknya pancingan atau yang lain, sebaiknya pas lagi di lobby globe gini kan, lobby globe. Jadinya
enak makanya gitu kayak. Tuh kita akan di senar guys ya. Senar hadiah ini. Kalau lihat senar itu lihat ininya guys ya. Tes 2,7 kg ini. Ini kuat. Kuat gede ini. Nah, senar pancingnya Hawk Sis 8. Apa-apanya ini? Ini rulesnya joranya Telephos 405 nih. Beratnya bisa ngangkat 1,8 kg ya guys ya. Ini harus dihitung-hitung juga guys misalnya. Nah ininya realnya tuh mini spawn tuh maksimal drag 1,25 gram ya guys ya. Kalau selebihan itu ya pasti rusak atau putus atau hilang. Senar juga ada tuh tarikannya. Nah kita lari ke shop. Nah biasanya orang yang bingung-bingung kalau beli itu yang ini kan, ini di apa ya, apa saya beli dulu ya biar jenis-jenisnya. Ini kebuka pas level ini, kita kalau buat biar bisa bawa dua ya guys ya, bisa bawa dua ini, dua joran. Tapi karena belum kebuka karena kita levelnya masih nol. Nah biar pack-packnya bawaannya banyak, ini harus kita beli nih guys. Tas, rompi juga bisa nih, bisa bikin kita bawaannya lebih banyak. Dan ini capneck kan, capneck itu tulisannya tuh total 4 kg. Ini 14 kg tuh. Ini magic face ini juga buat capneck juga ya, buat ikan juga ya. Total maksimal 10 kg. Nah, ini buat main 2 joran guys. Belum kebuka. Ya guys. Nah, ntar kalau kebuka itu kita belajar mipil aja satu-satu. Ada video yang lebih sederhana ya. Kalau ini beli bag jangan beli dulu guys, nanti aja. Kita pemula tahap awal ini ya guys ya. Jadi ingat kan tadi ini home, ini backpack, adanya di globe ya kan. Oke, kita lari dulu ke long strike coba ya guys. Nah, kalau udah di sini guys, lihat nih inventory-nya. Gak ada home kan? Gak ada home. Jadi kita bawanya ini doang guys. Jadi kalau tempat yang berbayar kita emang harus ada persiapan bawa ini yang banyak biar kita bisa bawa banyak. Takut-takut jualan rusak, pancingan putus, apa yang lain rusak. Jadi kita ada persiapan guys ya. Ini mainnya harus pelan-pelan guys, nggak bisa langsung put gitu. Kecuali pakai duit kita kan. Nah shopnya pun terbatas guys, shopway tepat paling mentok sini kan, karena sesuai apa, sesuai tempatnya. Biasanya kalau kita mau beli makanan doang shopnya terbatas, nggak banyak tuh, karena kita masih awal. Ini jangan suka beli-beli, kita harus step by step lah. Nah kalau levelnya naik bisa beli buat ini beli tulang jualan juga nggak ada di sini. Nanti tadi yang di global ya adanya. Nah kemarin ada yang nanya kok pancingan saya nggak ada nih, kalau kurang satu aja ini tuh, ini tulisannya merah guys di atasnya tuh, kurang satu ini kan umpan doang ya.
ini merah. Dan kalau merah kayak gini, kita bawa di map. Coba cek. Kita nggak bawa pancingan ya. Pancingannya hilang. Karena apa? Karena kurang satu. Tuh, kita kan dapat 100 nih. Oke. Tuh. Mana pancingannya, guys? Kadang-kadang ada yang gitu kan nanya. Oh, pancingan saya nggak ada. Karena kurang satu. Nih, tuh. Kita tangan juga nggak ada tuh. Kita ambil tangan nggak ada. Nah, kita balik lagi. Balik jangan left ya, guys, ya. Ke inventory. Nah, kita taruh umpan. Set. Cering. Udah hijau kan? Udah hijau pasti ada nih. Tuh, ingat kan? Gitu, guys. Jadi kalau nggak ada itu emang ada yang kurang. Dan misalkan kita putus, guys, ya. Oh, ini kemarin ada yang nanya. Kalau mau jarak jauh gimana sih? Ini nih yang di bawah ini nih. Hijau tuh. Tuh, jadi arah kita pencet arah. Kita jauhkan. Nah. Tapi enggak semuanya juga mentok, tergantung berat umpan apa berat penampungnya, ya, guys, ya. Enggak bisa juga kadang-kadang ke sana, kadang-kadang sedikit gitu. Gitu. Nah, kalau kita begini kita seterima apa adanya. Nah, set. Gitu, guys. Misalnya ada yang tanya, kok pancingannya hilang? Hati-hati ya, gitu. Kurang satu. Kalau misalnya putus, gua ada ya. Jangan panik, kita balik aja. Tapi jangan left ya. Tapi kalau di lostek juga gak apa-apa sih. Masih gratis ini. Keluar masuk juga gak apa-apa. Tapi kalau di tempat lain, bisa bangkrut. Ya. Tahu-tahu bangkrut aja. Soalnya saya pernah ngalamin. Kalau misalnya nih, misalnya kayaknya nggak dapat nih, guys, ya. Mungkin waktu, guys. Cara ngatur waktu tuh di sini nih, di diary set. Ada waktu kok tuh jam 6, jam 7, jam 9, jam 11, jam 15 sampai malam ini kan. Ini ya dengan jam 2 ini jam 5 ini ya, tuh. Kalau di sini tempat nggak mau ngatur tempat kemana aja aman, soalnya nggak bayar gratis. Tapi kalau di tempat lain kamu pindah hari ya harus bayar lagi, guys. Paham kan? Coba kita cek langsung maghrib kan, jam 4. Nah, sih sudah jam 4 nih. Kita mancing di mana aja. Cet, kita lihat peta. Set. Ini lihat kedalamannya, guys, ya. Yang biru banget itu dalam, guys. Yang ini nih dalam. Itu dalam. Spot base itu banyak di sini, guys. Tapi karena keadaan level kecil, spot base itu biasanya pakai joran lemparan. Kita cari yang ikan kecil-kecil dulu. Begitu, guys. Kita cari modal dulu lah, kata orang mah. Santai main gini, nggak usah buru-buru. Nah, kalau udah jago lah melebihin saya, lebih pro-pro, banyak yang pro-pro pay udah. Mana ikut lomba dapat tuh di. Oh iya, kalau lebih jelasnya di masuk aja di grup Fishing Mobile Indonesia tuh, guys. Ntar saya kasih petanya di sini ya. Tuh orangnya baik-baik banget, guys, sumpah. Suhu-suhunya sangat-sangat gimana ya? Kita tanya apa aja ya, mungkin kita anggap sepele tapi kita dapat dibalas dengan baik dan sampai kita mengerti lah, kita paham. Begitu, guys. Oke, guys, ya, gitu dulu ya, guys, ya, sementara, guys, ya. Nih ada maksimal dragnya tuh yang di samping itu juga saya lupa nih. Nah, kita coba ini pertemanan juga masih bisa, guys, ya. Kalau mau pengen teman orang gampang, guys. Tinggal pencet aja set tuh. Yang ini kamu bisa langsung pencet aja. Nah, sementara itu dulu, guys, ya. Kalau ada yang tanya-tanya buat pemula, boleh tanyain di komentar, guys, ya. Lalu saya bikin video lagi nih. Ini HP anak saya kan, soalnya HP saya juga masih farming di Emerald, guys. Mau menuju ke level yang lain, guys. Nah, kita
kita kalau berdeset. Nah, oh iya, satu lagi masalah ikan ya kan. Kita kalau baca-baca ini kan, itu private pet itu umpannya. Ini biasanya umpannya apa? Ini umpannya apa itu? Lebih bagusan ini itu umpan pet food ya. Tapi nggak menutup kemungkinan umpan yang lain juga bisa dapat guys. Misalnya ini, kemarin saya ngikutin itu kan, ini referensi, wah nggak dapat-dapat. Pakai roti dapat guys. Pakai roti doang nggak dapat. Jadi nggak begitu acuan ya guys ya. Cuma ya apa salahnya kalau kita bisa aja sih, bisa sesuai gitu kan. Cuman biasanya kan umpannya kan ada yang berbayar guys, ada yang mahal juga. Kalau main ini harus hati-hati intinya guys. Hati-hati dengan pembelian ya guys ya. Beli pancingan ya apa juga harus hati-hati guys. Gak perlu bertanya-tanya dulu gitu bagusnya apa-apa. Dan ini juga harus seimbang, skala tambang segala itu. Kalau berat ini, berat ininya berat, kita lempar hilang guys. Emang benar-benar kayak pancingan gitu. Ini buat tali ya guys ya, tali mentok ini gitu. Oke, itu dulu guys ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Maaf kalau ada salah kata. Maaf saya juga masih pemula, cuma tahu-tahu yang dasarnya aja. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.